Di sini Kak Yeni nggak sendiri. Kak Yeni ada Kak Li. Hai, Kak Lia. Ada Kak Tommy. Halo, Kak Tommy. Ada Kak Novi. Halo, Kak Lia. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, berilah kepada kami telinga untuk mendengar dan hati yang terbuka untuk setiap apa yang kami dengar hari ini dan untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dalam ucap syukur, haleluya, amin. Hari ini bahagia banget kayak nih kalian. Iya, kalian juga bahagia. Karena kayak ini berkumpul sama keluarga, keluarga Eagleness di sini. Begitu juga adik-adik di rumah berkumpul dengan keluarga di rumah. Jadi sebelum kita nyanyi lagu pertama ini ya, boleh nih sekarang mamanya diajak ibadah, papanya diajak ibadah, kakak, adik, mbaknya, semua diajak ibadah, boleh bareng-bareng. Udah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Yeah. Oke. Okay. Setiap keluarga kita ya adik-adik, Kak Yeni mengucap syukur buat keluarganya Kak Yeni, adik-adik juga mengucap syukur buat keluarga yang ada di rumah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita
katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang adik-adik. Wey, Happy New Year. Wah, luar biasa di tahun 2022 kita sudah masuk sampai di minggu terakhir. Ini sudah tanggal 30 Januari 2022. Esok sudah masuk bulan Februari. Betapa cepatnya Tuhan menyertai kita bulan demi bulan, nanti masuk di tahun 2022 dengan penuh berkat ya. Pokoknya tetap bersemangat. Oke? Jangan lupa miliki hati yang selalu bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur loh. Siapa ya adik-adik? Adik-adik ada yang ngomong di situ? Ada suara nggak ada orangnya. Sepertinya suaranya Ocil. Ocil itu temannya Kak Bob. Kak Bob, aku di sini. Di mana kamu, Cil? Aku di sini namanya Bob. Kamu di situ, Cil. Ngapain kamu di situ? Enggak apa-apa, aku digendong. Ngapain digendong? Udah kamu di situ aja. Jadi adik-adik, kita akan ngapain sih? Naik-narik celana. Sebentar ya adik-adik ya. Kak Bob mau ambil temannya Kak Bob nih. Temannya ya Kak Bob nih di bawah nih. Sebentar ya, Kak Bob gendong, dia minta digendong nih. Ini temennya Kak Bob ini. Aduh, kakimu kok sulit banget. Kak Bob taruh sini ya. Ocil ya. Oke Kak Bob. Ya, oke. Ocil, itu Kak Bob bersama adik-adik di rumah sana. Yuk, kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Kok gelap Kak Bob? Gelap? Walah, kamu matanya ditutup gitu, dibuka gini dong, Cil. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak, Bob? Oke. Sekarang Kak Bob mau membawakan firman Tuhan. Bermain aja, Kak Bob. Bermain gimana? Kamu senangnya bermain terus. Permainan. Aduh, jangan permainan. Kak Bob mau membawakan firman ini loh, ya. Ya, kita baca firman duluan dulu, ya. Tebak-tebakan. Aduh, tebak-tebakan gimana? Oke deh. Adik-adik, sebentar ya. Sebelum membacakan firman, Kak Bob mau tebak-tebakan nih dengan si Ocil. Nah, coba nih, Cil. Kamu tebak nih ya. Bisa ya? Oke, Kak Bob. Binatang apa yang paling pendek? Binatang paling pendek, dia kepalanya ada di kepala. Badannya ada di kepala. Saking pendeknya nih, Cil. Tangannya dan kakinya juga ada di kepala. Ayo, binatang apa? Bisa enggak kamu tebak binatang paling pendek nih? Semua badannya ada di kepala. Tangan, kaki, semua di kepala. Ayo, kamu bisa pikir enggak? Apa ya, Kak Bob? Apa ya? Kamu kan minta tebak-tebakan. Kak Bob udah kasih tebak-tebakan. Adik-adik ada yang tahu?
binatang paling pendek, kepala ada di kepala. Tangannya, tubuhnya, kakinya semua ada di kepala. Ayo apa? Sulit sekali, Kak Bob. Ah, jangan gitu, kamu jangan menyerah. Ini tahun baru, harus semangat, pikir lagi. Kuda. Ah, kuda itu binatang tinggi, bukan pendek. Ini binatang paling pendek. Kancil. Aduh, bukan kancil. Aduh, adik-adik ada yang tahu enggak? Tolongin si Ocil nih. Bukan kancil. Dah? Enggak tahu? Nyerah, nyerah. Oke, kalau kamu nyerah, kamu kasih tahu nih ya. Binatang paling pendek nih, kepalanya ada di kepala. Tangannya ada di kepala, tubuhnya ada di kepala, kakinya juga ada di kepala. Binatang apa ini, Kak Bob? Binatang ini namanya adalah kutu rambut. Ah, Kak Bob ini nakal. Eh, enggak nakal ya memang. Kutu rambut itu kan semua badannya ada di kepala. Kepalanya, kakinya semua ada di kepala. Jadi itu namanya kutu rambut. Udah ya, kita mau membaca firman Tuhan ya. Tapi Kak Bob, aku ingat kutu rambut, ingat aku. Ingat kenapa? Kamu kenapa sih? Aku ini kenapa dilahirkan menjadi anak yang kecil dan pendek ya Kak Bob ya? Oh gitu. Kamu jangan gitu dong Cil. Kamu gak boleh gitu. Kamu tuh ciptaan anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Tapi aku pendek. Meskipun kamu pendek, ya toh, Tuhan itu tidak pernah beda-bedakan. Iya loh, benar Tuhan itu tidak pernah beda-bedakan. Kasih Tuhan Yesus itu malah memulihkan, membuat orang bersemangat. Ya, yang tadinya nokro bisa semangat. Masa sih Kak Bob? Benar, yuk kita baca yuk. Nah, Kak Bob akan baca nih, dari kitab Lukas. Kitab apa? Matius. Matius. Lukas. L-U-L-U-K-A-K-S. Lukas. Lukas. Nah, betul. Ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik bisa baca ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang Sakeus. Nah, Sakeus ini ada di kota yang namanya Yeriko. Kemudian Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai yang suka menarik pajak. Menarik apa? Pajak, Kak Bob. Iya, betul. Nih, baca ya. Dia suka menarik pajak. Kemudian ketika ia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, maka Sakeus ingin melihat wajah Tuhan Yesus. Aku juga pengen lihat, Kak Bob. Ini cerita dulu. Sakeus yang pengen, bukan kamu. Sakeus ingin melihat. Dia langsung berlari. Berlari-lari karena tubuhnya yang pendek. Tubuhnya pendek, ya toh. Dia harus, supaya bisa melihat Tuhan Yesus, dia harus memanjat pohon. Memanjat apa? Memanjat pohon, Kak Bob. Aha, betul. Pohon krokot. Kok pohon krokot? Pohon krokot itu pendek. Pohon ara. Oh, pohon ara, Kak Bob? Iya, pohon ara, bukan pohon krokot ya. Pohon ara. Dia lari, kemudian dia panjat ke pohon ara. Kemudian dia pengen lihat, mana tuh Tuhan Yesus? Mana tuh Tuhan Yesus? Wah, ternyata dia bisa melihat Tuhan Yesus dari atas pohon ara. Nah, ketika Tuhan Yesus itu sampai berada di bawahnya, ada suatu peristiwa yang mengejutkan. Apa, Kak Bob? Ternyata Tuhan Yesus tidak melewati Sakeus begitu saja. Ketika Tuhan Yesus ada di bawah pohonnya yang dipanjat oleh Sakeus itu, ya toh Cil, ternyata Tuhan Yesus langsung menengadah melihat di atas pohon ara di mana ada Sakeus yang ada di atasnya. Sakeus nangkring di atasnya ya? Iya, Sakeus ada di atasnya. Ya, enggak tahu nangkring, enggak tahu gimana, pokoknya di atasnya gitu ya. Terus si Tuhan Yesus berkata, ya. Sakeus, Sakeus, turunlah. Kenapa enggak naik lagi? Turun dong, Tuhan Yesus nyuruh turun, bukan disuruh naik lagi. Sakeus, Sakeus, turunlah. Aku ingin ke rumahmu. Wah, Tuhan Yesus ingin pergi ke rumahnya Sakeus.
Untuk apa? Untuk sama-sama makan bersama-sama di dalam rumahnya Zakheus. Wah, kira-kira kalau kamu jadi Zakheus gimana? Sudah tadi tubuhnya pendek, dia harus bersusah payah naik pohon ara. Ternyata Tuhan Yesus tidak melewatinya, tapi justru berhenti. Kemudian Zakheus diajaknya untuk pulang ke rumah karena Tuhan Yesus ingin menumpang di rumahnya Zakheus. Kalau kamu jadi Zakheus kira-kira gimana? Wah, seneng Kak Bob. Iyalah, Kak Bob juga seneng kalau ada Presiden Jokowi ke rumahnya Kak Bob aja. Kak Bob seneng, apalagi Tuhan Yesus ya. Iya Kak Bob, aku seneng sekali kalau ada Tuhan Yesus masuk ke rumahku Kak Bob. Iya, nah sampai di rumah Tuhan Yesus itu tidak menganggap Zakheus ini sebagai orang berdosa. Padahal orang-orang di sekitarnya menganggap Zakheus itu sebagai orang yang berdosa. Orang yang pendek lagi. Ah, kenapa sih Tuhan Yesus itu kok mau sama Zakheus? Nah, Tuhan Yesus langsung berkata begini. Hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Wah, itu luar biasa. Kasihnya Tuhan Yesus itu memulihkan ya toh Zakheus, seorang pemungut cukai ya. Itu untuk mengenal kasih Yesus dan dia bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pilih-pilih tinggi, pendek. Ya. Jadi kamu enggak boleh. Kak Bob, aku kok pendek, kenapa ya aku, Tuhan enggak sayang sama aku. Enggak gitu, Ocil. Tuhan itu menyayangi siapa saja. Bahkan kasihnya itu memulihkan, membuat semangat yang baru. Seperti Zakheus tadi, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya toh, Ocil, jelas enggak kamu? Jelas sekali Kak Bob, terima kasih. Sekarang kamu masih mengeluh tubuhmu pendek enggak? Enggak Kak Bob. Bagus, itu berarti anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan itu sangat menilai kamu sebagai ciptaan yang berharga. Enggak pandang kamu pendek, enggak pandang kamu tinggi. Ya. Oke, sekarang ayo adik-adik, kita mau mulai tahun 2022 ini tetap memegang kasih Yesus. Karena kasih Yesus tadi memulihkan Zakheus. Kalau kasih Yesus bisa memulihkan Zakheus, kasih Yesus juga bisa memulihkan kamu dan kamu Ocil. Jadi tetap semangat. Semangat Kak Bob. Bagus. Jadi semangat ya adik-adik. Yuk, hari ini kita belajar bagaimana kasih Yesus tidak membeda-bedakan dan bisa memulihkan keluarga Zakheus dan keluargamu yang ada di rumah. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ocil mau berdoa? Kamu mau berdoa enggak? Aduh, kan sudah diajari tahu di sekolah minggu di Eagle Nest. Aku enggak bisa. Oh, bisa. Doa ya. Oke. Sekarang Ocil mau berdoa. Yuk, tutup mata. Ya. Ocil mau berdoa. Nanti yang Bapak kami, Kak Bob ya. Kamu berdoa untuk firman yang sudah Kak Bob sampaikan. Agar firman ini boleh diterima oleh adik-adik di rumah. Ya. Karena kamu gak bisa merem, Kak Bob tutupi pakai topi. Ya. Oke, Ocil doa ya. Oke Kak Bob. Tuhan Allah Bapak kami yang ada di surga. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ocil dan teman-teman boleh mengerti betapa kasih-Mu kepada kami. Ciptaan-Mu yang sungguh Engkau hargai, tidak membeda-bedakan. Kasih-Mu selalu ada pada kami, baik yang bertubuh tinggi maupun bertubuh pendek kayak Ocil ini Tuhan. Ataupun yang gendut, ataupun yang kurus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memulihkan kami. Membuat kami semangat untuk melalui tahun 2022 ini bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah pada hari Minggu ini ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senang ya kamu bisa berdoa sama Kak Fub ya. Oke, adik-adik. Tuhan memberkati.